aja Kiki. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempi. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi saya tutorial jadi-jadi gelar mouse yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana, jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah di sini saya akan membuatkan ya guys ya, untuk sound dan beatnya kalian juga tambahkan saja untuk sound dan beatnya. Untuk sound bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja ya. Nah di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di menit akhir. Nah jika kalian juga sudah menambahkannya, kalian bisa kembali lagi di menit awal. Nah sebenarnya ini soundnya sampai di menit 31 ya, tapi saya pangkas saja. Tapi kalau kalian mau sampai di sana juga nggak apa-apa ya, dari kalian aja gitu guys. Nah jadi sudah selesai, kita tinggal tambahkan saja foto. Klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video, dan pilih saja foto yang ingin kalian gunakan ya. Contoh di sini saya menggunakan foto ini. Nah ya sudah, kita tinggal perpanjang ini fotonya sampai di detik sini ya, detik 13.05 menggunakan yang ini guys. Ya sudah selesai, kita tinggal masuk saya di bagian move dan transform dulu. Kembali di awal ya, di awal beat sini, pilih akan ketiga, tandain di sini. Di sini tinggal kita zoom, nah kurang lebih seperti ini, dan di sini kita zoom lagi ya, nah kurang lebih seperti ini guys. Ya sudah, entian di sini kita tinggal kasih turun aja guys ya. Di sini kita kasih turun. Nah, seperti ini, tandain di sini dan di sini. Ini volumenya kecil kali guys ya. Ya sudah, kita tinggal masuk di sini, ubah jadi normal ya. Kita zoom lagi. Jadi normal guys. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih akan ketiga, kasih nya seperti ini. Pilih titik 3, salin kurvanya, pilih lagi titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Nah, coba kita cek ya. Nah, oke. Okay. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk saya di bagian ini ya, boran bayang dulu. Kalian aktifkan saja untuk bagian struknya. Kalian bisa tandain di sini keyframe, dan di sini kita tinggal aktifkan. Ini warna hitamnya kita ubah jadi putih, dan ini ubah saja menjadi sekitar 20-an ya. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Nah, ya sudah, kembali ya. Kalau besar kali kita ubah kecilin aja sedikit jadi 15 kayak gini. Ya sudah, kita tinggal bentar ya. Bukan di situ guys, sorry. Di sini ya, di sini yang kita ubah. Nah, ini ubah jadi 15 aja. Soalnya kayak besar kali guys ya. Ya sudah, kita kembali, masih di bagian efek ya. Kita tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu distortion atau warp. Pilih yang ubin atau tiles. Nah, di sini kalian aktifkan tuh bagian mirror. Untuk obsesi atau vertikal juga aktifkan ya. Nah, ya sudah, kan tinggal masuk di bagian sini, guys. Dan detik 10, 23 masuk di offset ya, dan tandain setiap bitnya. Untuk bagian tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi min 3200 ya. Nah, di tengah sini juga min 3200. Di tengah sini juga. Dan di bagian tengah sini juga ya. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih bagian ketiga, kita kasih full, pilih titik 3, salin kurvanya, pilih lagi titik 3 dan tempel kurva ke samping utama. Untuk bagian sini kita balikan menggunakan yang ini ya. Sini juga, sini, dan di sini. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Nah, ya sudah, kita tinggal tambahkan lagi efek.
Pilih saja yang namanya itu move atau transform ya. Pilih ayun atau swing. Ini di atas. Untuk frekuensinya sekitar 40. Untuk sudut satunya 1,6. Untuk sudut duanya juga ya 1,6. Dia sudah kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya move atau transform. Pilih ombang ambing atau silet ya. Sudutnya 90. Frekuensinya 40. Untuk magnitude-nya kita ubah jadi 23. Nah, dia sudah kembali. Tambahkan efek lagi. Pilih saja namanya itu blur. Pilih burung rek ya, teman-teman blur. Gak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi. Pilih pemindahan acak atau random displacement scene. Nah, kalian bisa ubah di sini jadi 0 dan di akhir kita ubah jadi 1,30. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih seperti ini. Dia sudah kembali. Masuk di evolusi, tandain lagi di sini 0 dan di akhir sini kita ubah jadi 14 ya. Nah, kurvanya sama seperti ini. Dia sudah kembali. Masuk di set ubah jadi 1,40 guys. Coba kita cek ya. Oke, dia sudah selesai. Kita tinggal tambahkan aja foto ya. Nah, contoh saya menggunakan foto ini. Dia sudah, kita tinggal perpanjang sampai sini ya. Nah, dia sudah kembali di awal. Nah, kita tinggal masuk di bagian sini ya. Pangkas dulu, nggak apa-apa. Klik saja foto yang kalian pangkas. Masuk di bagian move dan transform ya. Pilih ikon yang ketiga. Nah, kalian bisa tandain di sini tahan paling awal dan di bagian akhir sini juga. Untuk di sini kita tinggal zoom. Nah, tandain juga di sini. Masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini aja setengah. Sini juga. Ya sudah, sini juga ya. Ya sudah, kita tinggal kembali. Nah, kita masuk saja di akun kedua ya. Tandain di sini juga. Sorry, tahan paling awal dan di akhir. Untuk di bagian sini ubah jadi min 7 dan di sini jadi plus 7. Ya sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah, sama seperti tadi ya semuanya. Nah, ya sudah kembali. Jadi itu kayak gini tuh dia. Nah, ya sudah selesai, kita tinggal klik saja dulu foto yang ini. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Dia sudah kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja namanya itu ombang ambing di tengah sini ada. Sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi sekitar 1. Magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 160 ya. Ya sudah, masuk di bagian kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Kita cek. Nah, dia sudah kembali ya. Tambahkan lagi efek, pilih saja namanya distortion atau warp, pilih lengkungan gelombang ya atau wave warp. Tahapnya kita tinggal ubah saja ya, tandain di awal sini tandain di akhir 0 dan di awal 1 guys. Ya sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Kembali, masuk di sudut, ubah jadi 45. Untuk bagian jaraknya ubah jadi 13,5. Untuk bagian magnitudenya ubah jadi 5 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0 ya. Ya sudah, masuk di kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Nah, ini jadi kayak gini nanti dia. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja namanya butang-butang ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu paparan gamma di bagian warna dan cahaya.
Nah, yang bisa tandain di akhir sini 0 dan di awal jadi 1,20. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ke ketiga, kasih nilai setengah ya. Kembali. Nah, ini udah jadi ya guys ya, kan tinggal pilih yang ini aja dan gandakan satu layer. Klik yang di bagian atas, masuk di bagian blending dan opacity. Nah, kan di sini pilih yang bagian cerahkan dan pilih yang screen-nya. Ya sudah, kembali. Nah, di sini kan tinggal masuk di bagian efek, kita masuk di ubin. Nah, kalian bisa masuk di bagian sini ya, ditandain keyframe tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir. Untuk di bagian tengah sini, kita tinggal zoom ya. Nah, seperti ini guys. Contoh tuh seperti ini. Ya sudah selesai, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Untuk di sini, pilih icon kedua, kasih full ya. Ya sudah, kembali guys. Kita di sini tambahkan lagi efek, masuk saja di bagian gambaran tepi, pilih bagian temukan tepi ya. Nah, kalian aktifkan tuh bagian putar. Ya sudah selesai, kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih bagian yang ini guys ya, warna cerah ini guys. Nah, ya sudah selesai, tambahkan satu efek lagi. Pilih saja warna dan cahaya lagi, dan pilih yang pergeseran hue. Nah, kalian bisa tandain saja di awal sini 0, dan di akhir ubah jadi sekitar 3 kali ya guys ya. 3 kali guys. Nah, jadi itu dia bakal warna-warni gitu guys ya. Oke, ya sudah selesai, kita tinggal klik foto yang ini, pangkas semuanya sesuai bit. Ya sudah, klik fotonya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror, ya sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang ambing, di tengah sini ada. Sudutnya 90. Untuk frekuensinya ubah jadi sekitar 1 aja ya. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi sekitar 160 lagi. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai setengah ya. Kita cek guys. Nah, ya sudah, kembali. Tambahkan efek lagi, pilih saja namanya itu burung gerak ya, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja paparan gamma ya, di tengah sini ada. Kalian bisa tandain di akhir sini 0 dan di awal jadi 1 ya, 0,20. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai setengah. Kembali, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya distortion atau warp dan pilih yang bagian ini guys ya, turbulent displace. Nah, matikan dulu matanya, klik turbulent displace-nya. Untuk bagian parallax coba jadi 21 ya. Untuk bagian offset-nya coba jadi 11. Untuk bagian kekuatannya kalian bisa tandain saja di bagian akhir sini 250, dan di bagian tengah sini coba jadi 0 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full, turun. Ya sudah, kembali. Masuk di evolusi, ubah jadi 462. Untuk di sini kan pilih yang XY. Masuk di skala, kalian bisa tandain lagi di sini 0 atau 1, dan di sini kita ubah jadi 332 ya. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full juga, kembali. Dan untuk bagian scriptnya kita ubah jadi, nah ini ubah jadi 0 atau 1. Untuk bagian Y nya kita ubah jadi 50-an ya, jadi 50. Untuk bagian octave-nya ubah jadi 1 guys. Ya sudah, kembali. Nah, jadi itu hasilnya tuh kayak gini guys ya, nih. Nah, kayak gitu ya, nanti di bagian akhir guys. Oke, jika sudah selesai kita tinggal
pilih tiga ini, salin efeknya dan tempel di sini dan di sini ya. Nah, ya sudah, untuk bagian yang di akhir ini kita tinggal geser aja ke sebelah kiri ini untuk menghapusnya. Kita ganti di sini ya dengan lengkungan gelombang, guys. Tambahkan saja efek, pilih saja yang namanya itu lengkungan gelombang di bagian distorsi atau warp. Nah, kalian bisa tandain saja di bagian sini 0 dan di sini kita ubah jadi 1 ya. Kebalik. Nah, seperti ini ya, sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih genitia ke sini setengah. Kembali masih di bagian sudut, kita ubah saja menjadi 45 sudutnya. Untuk jaraknya 3,5 lagi seperti yang tadi ya. Untuk magnitudenya kita tinggal ubah jadi 5,5 untuk di sini. Tandain keyframe tahan paling awal dan di akhir kita ubah jadi 0 ya. Di akhir 5,5 dan di awal jadi 0, guys, gitu ya. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full ya. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Oke. Ya sudah selesai, kita tinggal tambahkan lagi foto. Contoh seperti ini ya. Nah, ini tidak full layer. Ya tidak full layer kan, pilih titik pojok kanan atas dan isi ke arah komposisi ya. Nah, otomatis dia bakalan full layer gitu, guys. Ya sudah selesai, kita tinggal perpanjang sampai di detik 17:29 menggunakan yang ini. Dan kembali di awal, pangkas lagi. Kalian tinggal klik dulu ini fotonya, pilih yang ini ya, dan gandakan satu layer, guys. Ya sudah, kita salin efek yang di bagian foto di bawah ini. Tempel di foto yang ini ya. Untuk foto yang di atas, kita salin foto yang di bagian atas ini. Tempel di foto yang di atas juga. Nah, ya sudah selesai, kita kembali masuk di bagian blending dan opacity. Pilih yang bagian cerahkan dan pilih yang screen ya. Nah, jadi kayak gini dia. Oke. Ya sudah selesai, kita tinggal klik saja ini foto yang ini. Nah, di sini kita tinggal masuk di bagian move dan transform lagi. Pilih icon ketiga, tandain di sini tahan paling awal dan di bagian akhir ya. Nanti di bagian sini. Nah, di sini kita tinggal zoom aja, guys ya. Nah, kita di sini bakalan buat yang mudah-mudah aja. Nah, kalian juga sudah tandain di sini dan di sini ya. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga ke sini lagi seperti ini. Pilih titik 3, salin kurvanya, pilih lagi titik 3 dan tempel kurva sama bingkai utama. Ya sudah, kan tinggal kembali masuk di icon kedua lagi ya. Kita di sini tinggal enggak usah sih, guys. Di sini kita tinggal kembali aja. Nah, ya guys, kita pakai icon kedua aja ya. Tandain di sini tahan paling awal dan di bagian akhir. Untuk di sini kita ubah jadi -7 lagi, di sini +7 dan di sini jadi -7 ya. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Ya sudah, kembali kita tinggal masuk saja di bagian icon ke satu ya. Nah, kalian bisa tandain aja di sini tahan paling awal dan di setiap bitnya. Nanti di bagian tengah sini kita tinggal geser aja sebelah sini ya, sedikit aja. Nah, dikit aja, guys ya. Untuk di bagian tengah sini juga kita geser sebelah sini sedikit juga. Nah, di bagian tengah sini juga kita geser lagi sebelah kanan. Dan di sini kita geser lagi sebelah kiri ya. Ya sudah, masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke samping gaya utama. Di sini kita tinggal balikan aja. Sini juga. Coba kita cek, guys. Nah, ya sudah selesai, kita kembali. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian kembali aja ya. Kita tinggal pangkas-pangkas saya dulu. Masuk di bagian sini, di efek yang ini ya, kita salin. Di foto yang ini efeknya kita salin dan tempel di semua foto ini. Nah, seperti itu ya. Nah,
Nah, untuk bagian itu apa sih namanya, guys? Turbulent displacement kita tinggal hapus aja ya. Hapus aja. Ini juga hapus aja semua untuk turbulent displacement-nya. Geser sebelah kiri, guys. Nah, jadi kayak gini dia. Ya sudah selesai, kita tinggal tambahkan lagi satu foto ya. Nah, contoh seperti ini. Dan kita tinggal pilih titik pojok kanan atas lagi dan isi karya komposisi. Ya sudah selesai, kita tinggal perpanjang ya sampai di bagian detik sini, guys. 20:11, pangkas lagi di sini. Dan kalian tinggal, nah ya sudah, kita klik saja dulu foto yang ini, masih di bagian ini ya, move dan transform, guys. Nah, kalian bisa tandain aja setiap bitnya. Untuk bagian tengah sini kita tinggal geser aja ke bawah ya, guys ya. Nah, seperti ini, guys. Sedikit aja. Sorry guys ya, kembalikan dulu mengenai ini, guys, semuanya, guys. Nanti yang di sini kita geser dulu ke bawah sedikit. Nah, ya sudah, tandain setiap bitnya. Untuk bagian sini kita geser ke tengah, ke atas ya. Nah, sini juga. Sorry ya, guys ya. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke samping kayu utama. Nanti yang di sini balikan lagi. Nah, ya sudah, kita pangkas. Jangan dulu, guys ya, jangan dulu dipangkas. Pilih akan kedua dulu. Tandain lagi di awal sini, tahan paling awal dan di bagian akhir. Nanti bagian sini kita tinggal ubah saja ya menjadi min 7 lagi. Di sini plus 7, guys. Nah, yang di akhir biarkan 0 ya. Ya sudah, kita tinggal pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke samping kiri utama. Nah, jadi kayak gini dia. Ya sudah, kita tinggal pangkas semuanya sesuai bit ya. Klik saja foto yang ini, pilih titik pojok kanan atas dan bukan ini guys ya, yang kecil guys, yang ini yang kecil, pilih titik pojok kanan atas dan balik secara horizontal. Nah, jadi sudah selesai, klik saja foto yang ini, pilih ini ya dan gandakan satu layar. Nah, jadi sudah, kita tinggal salin efek yang di sini. Tempel di sini juga. Untuk yang di atas kita salin efek yang di atas ini. Tempel juga di foto yang bagian atas ya. Nah, dia sudah kembali. Masuk di bagian blending dan opacity. Pilih yang cerahkan. Pilih yang screen lagi. Nah, jadi itu kayak gini ya. Oke, dia sudah selesai. Kita tinggal salin aja efek yang di sini. Dan tempel di sini ya. Untuk ombang-ambing, hapus aja, geser sebelah kiri, nggak apa-apa. Salin efeknya, yang tiga ini, dan tempel di semua foto ini ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto yang dulu. Masuk di efek ya, kita tambahkan dulu efek satu lagi, guys. Pilih saja namanya Distort Set Award. Pilih yang remas atau squeeze. Nah, kalian bisa masuk di tengah sini, ubah jadi 2. Tandain keyframe tahan paling awal. Tandain lagi tahan paling akhir. Dan di sini ubah jadi min 3. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih yang icon keempat. Di sini juga. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Ya sudah, kita tinggal pilih titik 3 ini. Salin efeknya dan tempel di dua foto ini ya. Nah, jadi kayak gini dia. Ya sudah, kita klik yang di bagian akhir sini, tanda plus. Pilih yang bagian ini ya, yang kotak. Pilih titik pojok kanan atas dan regangkan ke arah komposisi. Pangkas saja di sini, nggak apa-apa. Nah, sesuaikan dengan lagunya ya. Ya sudah, kalian klik saja ini. Pilih bagian color and fill. Pilih yang ini aja ya sudah. Nah, kalian tinggal kembali. Masuk di bagian blending dan opacity. Tandain keyframe tahan paling awal. Tandain lagi, ubah jadi 0 ya. Nah, ya sudah selesai, kita kembali di awal ya. Kita di sini tinggal buat saja efek HD ya. Klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak lagi dan perpanjang sampai di akhir ya menggunakan yang ini, guys. Ya sudah, pilih bagian color and fill, pilih yang warna putih ya dan kembali. Masuk saja titik-titik pojok kanan atas dan regangkan ke arah komposisi. Ya sudah, pilih yang ini dan gandakan satu layer. Klik saja dulu yang di atas, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian contrast, dan pilih yang overlay. Ya sudah, kembali,
klik yang di bagian bawah ini, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu lainnya di bawah sini, dan pilih salin latar belakang atau copy background. Nah ya sudah, kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma di tengah sini ada. Untuk exposure-nya jadi -90. Dia sudah selesai kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya blur. Pilih yang Gaussian blur, guys. Untuk bagian kekuatannya ubah jadi 350. Dia sudah kembali. Masuk di blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ini ya. Nah, oke, ini udah jadi, guys. Ya sudah selesai, kita pilih saja pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan export. Nah, oke, guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di-share pada teman kalian, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye. Sampai bertemu di video. We'll be right back.